Mujizat yang dilakukannya menyebabkan banyak orang percaya padanya. Itu dia. Dia berada di situ lagi. Siapa itu? Dia itu guru dari Nazaret. Isa. Aina. Guru. Pergilah. Kamu tidak dikehendaki di sini. Guru, tinggalkan dia. Engkau tidak pantas berada di dekatnya, apalagi melihatnya. Mariam. Apa yang kamu inginkan dari kami, Isa dari Nazaret? Kami tahu siapa engkau, Allah yang Maha Kudus. Tenanglah. Kuasa setan. Keluarlah dari tubuh wanita ini. Dia mati. Dia telah membunuhnya. Dia menyentuhnya? Tidak, seorang yang suci tidak akan melakukan hal semacam itu. Mariam, anak perempuan Ibrahim. Dia baik-baik saja. Dia hidup. Ini mukjizat. Siapakah orang ini? Bahkan kekuatan setan mengindahkan dia. Ini satu mukjizat. Ini suatu mukjizat. Bagaimana hal ini terjadi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sejak hari itu, saya menjadi pengikutnya. Saya ingin melakukan apa saja untuk menyenangkan Allah. Selama bertahun-tahun aku hidup memalukan, tapi Isa mengembalikan harga diriku. Kuasanya mengendalikan atas setan. Oh, sayangku. Safira. Dina, kamu mendengar Isa mengajar dan banyak orang melihat mujizatnya? Ya. Kamu mengerti mengapa aku meninggalkan segalanya untuk mengikut dia? Dan aku bukanlah satu-satunya.